آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والمقالة الرابعة والعشرون makalah nasihat yang ke-24 isinya 10 nasihat Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu ma fi qawli Ibn Abbas berkata berkomentar mengenai firman Allah wa ilibetala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atam mahun qala inni ja'iduka lin nasi imama qala wa min zurriyati. qala la yanalu ahdiz zalimin wa id, dan tan ingatlah ini bukan wa'idah ya alifnya diilangi satu. Wa id, ingatlah ibtala ketika memberi ujian Ibrahim kepada Ibrahim. Siapa yang memberi ujian Rabbuhu Allah Tuhannya? Bikalimatin dengan kalimat-kalimat Allah berfirman tentang suatu kalimat, lalu Ibrahim yang meneruskannya, menyempurnakannya. Dikalimatin dengan kalimat-kalimat, fa'atam ma'hunna, kemudian Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Apa yang dimaksud Ibrahim menyempurnakan itu? Qala Ibnu Abbas Ibnu Abbas jauh berkomentar fi tafsiri tentang tafsirnya kalimat fa'atam fa'atam mahun asru min minas sunnah ada sepuluh perkara yang ini termasuk sunnah rasul ayat atori koti syar'iyah. Ini sunnah dalam arti jalan hidup yang bersifat syar, syar, syar'iyah. Nah, sepuluh itu khamsun fil wa khamsun fil badan. Lima sunnah ada di kepala dan lima sunnah ada di badan. Fa'ammal khumsul lati fir roksi as Adapun lima sunnah yang ada di kepala adalah siwak. Siwak itu di mulut, itu masuk di bagian kepala. Kepala walmat berkumur sunnah itu juga ada di bagian kepala leher ke atas. Wal istinsyak, menghisap air ke hidung, dibersihkan mau wudu. itu masih bagian dari kepala. Wa memotong kumis. Wal halku cukur, dicukur yang rapi, itu semua sunnah adanya di kepala. Wa ammal khamsul lati fil badan adapun lima sunnah syara'iyah yang ada di badan fahiya adalah natful ibti mencabuti bulu ketiak kelek. Yang kedua wa taqlimul adzafir memotong kuku itu di badan di tangan wa halqul 'anati mencukur rambutnya kemaluan wal khitanu dan khitan itu sunnah sunnah syariah, ada di badan wal istinja dan beristinja cebok cewok wa nazama ba'dhum khisal al sebagian ulama menazamkan perkara-perkara fitrah sunnah syariah tadi yang mana Ibrahim diuji untuk melaksanakannya sepuluh itu diujikan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pun melaksanakan dengan sem, sem, purna. Makanya mulai ada khitan itu ya sejak Nabi Ibrahim. Allati ubatulia yang mana telah diuji pihak dengan khisalul fitrah tersebut. Siapa yang diuji? Ibrahimu alaihis salam. Dinadomkan di mana? fi hadainil baitaini dalam dua bait berikut ini baharnya bahar tawil faulun mafailun nah gitu tamadmat tamadmu apa paling lakonnya تمت دون وستن شا قص توامو سواك وح فضل فر قال الشعر ختان وَنَتُفُ الإب تحلق لعانات ولا تن سالي استنجا او القلم للظفر منه تمدمو ضُنْوَسْتِنْشَا ققص لشاريب توام سواك وحفظ الفرق للشعر ختان ونطف الابت حلق لِعَانَاتٍ walatan salistinja tinja awal qal mulid dhafri pesan khas tamadmu dun was tin ku qassun li bin tawamu siwakin wah fadil far qalis syari khitanun wa natful ib tihalqun li'anatin walatan salis awal kol mulid tamat mudun berkumur itu sunnah wastin sakun menghirup air ke hidung membersihkan hidung mawu wudu sunnah Kosun memotong lisari bin kumis sunnah dawa wakin langgeng istiqomah sikatan juga sunnah Wafat jagalah al farqa ini miak tengah. Cuma kalau orang laki-laki Indonesia -laki, biasa sini. Kalau di Ehya itu, kalau Nabi itu pas tengah. Di piyak rambutnya. Wafat jagalah al-farqomiyak lisa'ri rambut khitanun khitan itu juga sunnah sunnah rasul wanat full ibti mencabut bulunya ketiak kelek militari leke halkun mencukur lianatin rambutnya kemaluan itu juga sunnah walatan sah, jangan kau lupa al istinjak cewok Nah, jangan-jangan wis bengesan, wis pedaan durung cewok ana piye? Terus lek like cewek aja lali tangane di umbah sampai resik. Oh, jangan-jangan tangane durung di umbah terus gawe mendol. Wah. Munda gurih ya. Mendole munda gurih makane Mbak-mbak mendole cek gurih. wal qalmu memotong lidzafri kuku. Wal maqalatul khami satu wal ishrun, maqalah yang ke-25 segemi. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu. Qala Man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah Barang siapa bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Marratan wahidah dengan sekali solawat Sallallahu alaihi ashran Maka Allah bersolawat padanya sepuluh kali Wa man sabbahu barang siapa memaki-maki Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak Paul siapa itu? Siapa itu yang ngamuk-ngamuk itu? Apa? Paul Ziang. Seorang ngerti Ziang. Wa man sabbahu barang siapa memaki-maki Nabi sallallahu alaihi wasallam merotan dengan sekali memaki Sabbahullah Allah juga memaki-maki dia melaknati Ali atasnya asyara marrat sepuluh kali. Ala tangdur tidaklah ala tidakkah kamu melihat fi qawlihi mengenai firman Allah Ta'ala tentang Al-Walid bin bin Mughirah laknatullahi alaihi. dia tokoh kafir, tokoh munafik. Hina sabban Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Walid bin Mughirah memaki-maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratan dengan sekali memaki, sekali ngilok ni. Allah membalasnya ngilok ni ping 10 entek ngamek kurang oleh pol-polan. Sabbahu maka memakinya Allahu Allah Asra marratin al dengan sepuluh kali makian Faqala subhanahu wa ta'ala linabiyihi sallallahu alaihi Wasallam. Nah Muhammad jangan kamu ikuti si Mughirah Mughirah yang apa? Kula halaf Orang yang suka banyak-banyak bersum, Bersumpah yang dimaksud diberi julukan halaf itu si Alo si mughi, Wala mugiro, halafim mahin, jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah si mugiro itu. Mahin hina lagi, uh. rata mateka wablok, uh. hakirin hina Fitadbir. dalam uh, mengatur merencanakan membuat perencanaan nggak bisa. sembarang awur-awuran. Hamazin suka mengumpat orang. Kasiril ghibah sekali mughirah menyebut menfitnah men, 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 men Nabi dengan satu fitnah Allah balas dengan sepuluh caci cacian tukang sumpah terus rakyat jelata tukang rasan-rasan ay kasiril ghibah masyaim binamim suka jalan ke sana kemari dengan adu domba hoak fit fitnah ai kasir naqli kalam banyak eh, apa, memposting lek like sekarang banyak memindah omongan orang min qaumin ila qaum dari kaum dipindah kepada kaum yang lain ala wajhil ifsad untuk alasan merusak hubungan bainahum diantara sesama kaum Manna'il illil khair suka mencegah menolak kebaikan Meditpol pol ra gelem so ora gelem takoh man'il nas atau banyak menghalangi manusia minat tuhul fil islam untuk masuk Islam. Mu'tadin banyak melanggar ketentuan ayat berbuat kedoli, kedoliman asim, banyak berbuat dosa, mubalik, nemen-nemen, fil ismi melakukan dosa. Utul lim ba'da thalika, zanim sombong lagi. Setelah semua aib itu, si ditambahi sombong. Plus zanim. Hmm. apa anak jadah randuwe ba duweba bapak taiyun masuknya anak angkat mansubun yang dinisbatkan dinasabkan ila ghairil ab kepada selain bapaknya sen sendiri fal walid itta'ahul mughirah bi si walid uh, idda ngaku-ngaku kepada Walid al-Mughirah tu bi waladahu katanya Walid itu anaknya walhal padahal annahu waladur ra'i si Walid itu anak seorang penggembala kambing pitori kizina lewat cara per zinaan sombonge pol anak zina sombong goblok medit oh tukang rasa-rasan, tukang sumpah. koro uh, uh, uh. ya, anak nek kadung ngilok-ngilok nintek ngamek, kurang golek pol wis. anak dilawan. Angka nazama liwa banin, sombong hanya gara-gara dia punya harta dan punya anak banyak.

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله thank you